Halo sahabat Jeep, selamat datang di videonya Pionir Jeep lagi bersama aku Alvin pastinya. Dan kali ini kita Pionir Jeep Today aja nih guys. Jadi kita mau lihat macam-macam modifikasi mobil Jeep JK JL yang ada di Pionir Jeep hari ini. Kali ini aku nggak sendirian, aku sama si Livin. Tapi dia nggak tahu, nggak jelas, dia nggak ngapain tuh lihat itu. Yaudah langsung aja kita lihat ya, let's go. Apain sih, Vi? Apain? Keren banget, kaget nih. Nyebelin keren banget, Iya. Nih, aku lupa namanya. Tapi ini konsepnya bagus banget ya, Vi ya. Jadi, kalau kita sih biasanya bilangnya kayak simple fitment buat daily. Tapi kalau bisa buat daily kan biasanya orang kayak udah standar-standar aja, tapi ini udah standar. Enggak dong, beda dong. Beda guys. Jadi ini bumper udah berubah. Terus headlamp udah berubah, tuh pakai Oracle. Yes, terus ada. Ini anniversary ya? Ya, bumper anniversary betul. Ada winch warren juga kan? Iya ya. Lampu LED bar 50 inch dari Digit Radiance. Gimana nih? Ban velg udah berubah juga nih, Vi. Ini pakai AF. Yes, betul. Ini bannya juga ukuran berapa nih? Maxxis harusnya 35 ya. Iya, 35, 12 koma orang 17. Keren nih. Ya? Keren banget, keren banget. Tapi mungkin ini kalau buat off-road kayak kurang tinggi lagi kali ya? Lumayan sih, lumayan kurang tinggi sih. Kan takut mepet-mepet aja sih. Iya sih, cuma kayak ini aja udah ganas ya. Nih lihat mobil sebelahnya, Vi. Lebih ganas ini ya. Iya, yeah, keren nih. Keren ini mobil ya. Jeep JK, punya Om Dokter. Om Dokter? Iya, yeah. Mobilnya keren banget. Mau disuntik sama dokter? Eh, jangan dong. Ini jarum ini. Oh, iya. Serem banget. Iya, ini jadi konsepnya dia pakai bushwalker buat fendernya, tuh fender yang itu. Yes, ini bushwalker. Ya begini, klasik dia lebar. Gitu ya. Yes. Tuh. Keren banget loh nih. Tuh guys, Om Dokter udah pakai shock falcon nih. Iya, yang bisa di adjustable nih sama Jeep. Gila, keren banget, keren banget. Ini udah siap buat off road dan on road ya. Yes, benar banget. Ayo lanjut ke mobil sebelah nih, sambil kasih tahu sahabat Jeep nih, karena hari ini gue janjiannya mau Pionir Jeep Today ngelihat konsep modifikasi mobil Jeep yang ada di Pionir Jeep. Oke. Nah, gimana Vi? Ini buat konsepnya apa nih menurut lo nih? Ini konsepnya apa ya? City car. Oh, city car. Sebenarnya city car tuh gampang sih dilihatnya. Pertama dari modifnya yang emang minim banget, maksudnya nggak terlalu banyak, nggak heboh bilangnya. Heboh ya? Ya. Tapi sebenarnya Om ini tuh udah modif banyak nih. Dia lampu-lampu lu lihat ya. Lampunya tuh udah berubah. Lampu digit, headlamp berubah. Tuh ada turn signal, gyro speaker. Iya, fog lampnya juga udah gyro speaker. Dan ini juga bumpernya udah anniversary terus tambah lagi nih. Yes. Ini udah pakai winch juga ya. Ya, emang gapsnya kayak ada jauh sih. Nah, kalau misalnya nih,
dia pakai ban yang 40. Ya. Tapi pakai ini tetap akan berfungsi seperti itu. Maksudnya kayak oh, tetap. Tapi mesti dilihat lagi sih. Kayaknya 40 tuh harus di lift kit lagi karena kalau enggak nih mentok. Mentok sama bumper depan. Bumper gampang sih. Ini kan bisa dicopot juga nih modelnya. Oh iya. Kalau yang ini tuh bisa dicopot. Terus untuk fendernya mungkin ya mepet-mepet tapi harus di lift kitnya sesuai. Seenggaknya kalau mau pakai ban 40. Berarti yang harus itu lift kitnya. Ya, harus lift kit upgrade lagi ke mungkin 4,5 atau 4 inch juga udah cukup sih. Cuman biar lebih puas 4,5 minimal lah. Ini juga dia udah pakai velg AFV juga. Ya, velg AFV. Ya, betul. 17, bannya 37. Kalau misalnya kalian pakai ring yang gede, berarti biasanya pakai ring berapa? 20 ya? 20. Biasanya 20 sih. Cukup banget buat mobil Jeep mah. Ya, ini pejagaan kaki. Terus sama ini yang penting, Vi. Oh, nih, side step udah elektrik. Side step nih, jadi kalau dibuka enggak bisa kan kunci. Jadi kalau nanti dia naik ke atas itu nggak bikin pusing, nggak ribet, nggak. Iya, apalagi kalau misalkan ngajak keluarga, anak istri naik ke atas juga nggak bakal ribet. Bener, jadi kayak langsung tinggal gampang, cus naik. Sebelahnya si kebo. Si kebo. Sembuhnya. Sebenarnya udah sembuh, Vi, udah nyala. Mobil udah nyala. Cuman ya gitu. Namanya kalau mesin Jeep nggak lama dipakai pasti ngerembet kemana-mana kan. Masih di check up sih sama Mas Edi sama yang lain juga, masih dicek-cek, masih dirawat lah ya di sini. Oke, lanjut ke sini yuk. Nah, ini juga sama kasusnya kayak kebo kemarin, sama mati nggak nyala. Aduh, pusing. Sahabat Jeep, kenapa sih punya Jeep tapi nggak dirawat, kasih livi aja. Tapi nggak kuat perawatannya. Jadi yang pertama mungkin karena jarangnya perawatan, servis sih. Servis, kalau servis telat, kayak ganti oli telat, terus pokoknya semua yang serba telat bahaya dah. Bahaya deh pokoknya, bakalan bahaya buat keselamatan juga pastinya ya. Jadi perjalanannya. Betul. Makanya kalau punya mobil tuh jangan sayang-sayang. Mesti dirawat juga sih, kayak servis bulanan wajib lah ya, ganti oli. Ganti kampas rem, ganti filter-filter. Sebulan sekali minimal. Pengecekan kaki-kaki. Karena kalau nggak dicek kayak gitu, takutnya merembet. Cuman manasin tiap pagi. Ah, yang penting panasin. Itu bener juga sih, nggak salah. Tapi perlulah dicek ke bengkel. Kira-kira ada part yang perlu diganti nggak? Karena kan kita nggak tahu ya, yang part di dalamnya tuh ada apanya yang rusak atau apanya yang lemah. Ya udah, Nevi. Situ ada banyak mobil, Vi. Banyak banget nih, sampai sih baru tapi panas banget nih hari ini ya. Panas enggak? Nah, kita mulai dari mana nih? Dari sini. Udah lah. Oh, Hulk mau di skip ya lah. Udah bosan sama Hulk. Udah banyak tuh. Nih guys, Hulk guys. Bisa kemarin sisa Madura lagi kita angkat servis dulu lah, perbaikan. Karena ada dongkraknya. Samping sini. Nah, ini Vi. Ini ada mobil Jeep yang kemarin udah di servis ya. Ini tuh kemarin kalau enggak salah di servis apa? Ini mobil siapa emang ini? Filternya yang itu loh, yang air radiator. Ih, salah di. Bukan ya? Ini enggak. Ngigo dia sama Jeep. Ini mobil Om Coki yang tadi ganti filter. Ini mobil Om Coki yang tadi ganti filter ya, yang habis di tuning ya? Tune up. Gitu. Ini mobil Om Coki keren banget juga ya. Ini udah ada lampu depannya. Ini lampu depan bisa dibuka nih berarti. Bisa. Ya bisa nggak? Ya buka gitu aja. Jadi kalau misalnya mau dinyalain, tes dibuka ya, gitu, dibuka, ribet bener. Dong. Ya biar keren aja, Om Coki ada tutupnya gitu kan. Ini mobil Om Coki, jadi kalau tadi kalian lihat di story kita ataupun di feed, kita udah post. Untuk filter-filternya kotor banget, parah nih Om Coki nih, juga jarang servis nih. Ini kalau tadi kan aku sempat ketemu sama Om Cokinya, terus kita ngobrol. Oh, ini Om Coki nih yang jarang servis mobil. Ini marah. Guys, enak aja kata dia itu. Baru kemarin saya di kilometer 45 itu 45.000 saya udah servis di salah satu bengkel. Tapi ternyata enggak bersih gitu katanya. Jadi sebenarnya udah di servis nih mobil. Tapi di bengkel sana enggak bersih karena pas dibawa ke sini tiba-tiba dibilang kotor lah, terus kemarin saya servis ngapain gitu katanya. Iya, karena kotor banget sih, untuk banget, kan? Apa saringan udaranya juga, saringan kabin AC juga udah kotor banget. Iya, tadi juga kabulator ya.
Apa? Karburatornya dibersihin sama Pak Tarno. Tadi soalnya kotor. Okay. Nah, gimana nih kalau mau dikasih Om Joki nih? Ini city car banget ya sih. City car banget tapi simple fitment tapi oke banget nih, guys. Oke banget sih. Tetap kelihatan garangnya ya, tetap ada modifikasi untuk di depan ini kelihatan jadi kayak wow banget. Yes, betul. Nih ban velg juga enggak bakal main-main sih. Wah, AFV juga. Sultan nih Om Joki nih emang. Udah livid juga 2,5. Pakai shocknya dia Fox yang reservoir adjustable. Iya, tadi juga Om Coki bilang katanya soalnya dia baru beli apa ya, Land Mayor atau Land Cruiser. Iya, mobil baru lah katanya. Oh, jadi ini lagi nggak kepake. Oh, iya. Aduh, Om Coki. Nah, kalau ini Bi? Iya, ini mobil Om Kedi nih. Yeah. Mantap. Ini mobil keren banget sih. Livi suka banget sama desain depannya karena ini benar-benar beda dari yang lain yang Livi lihat. Setahu Livi ya, setahu Livi selama Livi lihat yang ada di Pioneer Jeep ini yang beda. Ya, tahu nggak nih konsepnya apa Bi? Ini SS apa? Vapor. Jadi ini konsep Vapor. Kita juga ready stock nih, Vi. Jadi kayak buat satu set grill sama bumpernya ini khusus dia nyatu. Lu lihat deh. Ini kan grill-nya yang biasa nih. Iya. Ini bumpernya depan. Iya. Jadi dia nyatu gitu, Vi. Yeah. Jadi langsung kayak dipasang satu set. Satu set sama ini. Ya, sama frame kacanya. Frame kaca sama bumper juga. Bumper apa cabin? Enggak, kapasin. Ah, kapasin. Kapasin sebenarnya pilihan sih. Cuman yang lebih cocok sama Vapor ya emang ini dia. Yaitu pasangannya emang si kapasin Avenger ini. Ya, itu sama sebenarnya untuk bagian fender. Nih, Om Edi kan pakai Bushwalker juga nih. Iya. Sebenarnya ada juga sih fendernya dia yang model Vapor. Oh, gitu. Tapi sama dia enggak dipakai. Ah, sama Om Edi dia pakai konsep lain, Vapor dia lebih ngembang katanya dia. Biar ada sayapnya, kalau di Oto tuh ada sayap-sayapnya gitu ya. Iya, beda dari tanpa sayap. Nah, ini juga velgnya udah pakai AFV nih, sahabat Jeep. Tuh, velgnya dia pakai AFV. Sultan nih, mantep ya. Ini Sultan nih, mantep ya. Om Coki dan Om Edi. Sultan banget nih. Lift kit, coba tebak berapa, Pi? Ini 4. Ya jadi kayak 3,5 sampai 4 inch. Ya. Gue juga lupa sih. Ini juga shocknya pakai Fox. Fox reservoir adjustable. Tahu nggak apa itu tabung reservoir Pi? Isinya apaan? Duit. Isinya oli sama nitrogen. Jadi biar komprehensi mobil Jeep-nya itu tetap terjaga dan dia ada tabungan lebih. Jadi dia lebih enak pantulan apa mobil Jeep-nya tuh. Dan pastinya ya enak buat di jalanan, buat di offroad juga enak. Oh, berarti dia tuh nggak empuk tapi nggak keras juga atau bisa disetting yang ini? Oh, ini bisa disetting ya, bisa disetting terus sama kayak shocknya Falcon sama ya, gitu. Cuman bedanya kan kalau Falcon dia nyambung tuh, nyambung. Kalau ini kan pakai tabung tuh sama selangnya ada kan. Oh, iya, ada perbedaannya di sini. Okay. Itu sesuai selera sama sesuai konsep-konsepnya. Yo, iya. Panas. Nah, ini nih tahu nggak mobil siapa nih? Mobilnya Om Anto Jangkar. Anto. Iya. Ya, Anto ya, keren banget sih. Iya. Tapi ya, tapi aku nggak tahu. Livi mau diculik Om Anto apa Om Edi? Aduh, Om Edi jangan gitu, ntar aku diculik beneran. Ya ini mobil Om Anto Jangkar nih, sahabat Jeep. Jadi dia ketua IPMI, Ikatan Pengusaha Muda Indonesia. Dan kemarin kalau lihat di story-nya itu, Om Anto juga habis main off-road nih, pakai mobilnya. Mobil ini baru banget kemarin. Itu city car tapi dia tetap di build atau dibangun untuk jadi off-road juga ya? Ya, dia karena ya itu dia nggak mau ngilangin jati diri dari mobil Jeep. Sebenarnya kalau mobil Jeep standar juga buat dipakai off-road masih bisa sih, bisa banget. Udah 4x4 soalnya. Tenaga gede, HP torsi juga lumayan besar. Gitu. Dan ya udah, ini emang Om Anto Jangkar untuk modifikasi ya minim, tapi dia tetap untuk masalah main-main berat-berat sih masih digas terus. Yo. Kalau ini bumpernya udah ganti, udah pakai warna windshield dari warna juga, udah pakai tangga mampu dipakai juga ya. Yes. Oke. Balistik. Oh, balistik. Oke. Bentuknya keren. Nih. Ada lagi yang lebih keren nih, Vi. Wih, ini tinggi banget nih. Kayaknya tinggi banget nih. Ya. 3,5 sampai 4 nih lift kitnya ya. Enggak, ini udah 4,5. Oh, ini udah 4,5. Salah lagi, kayaknya sama kayak Om Edi tadi enggak ya? Perasaan doang. Ini mobil siapa nih? Ini mobil Om Buhori. Om Buhori. Ini Om Buhori. Belum kenalan sama Om Buhori. Nah, entah kenalan, Vi.
Ini asli Madura sih. Oh iya. Iya, kemarin kita dari sono enggak ketemu ya. Iya, emang enggak ketemu lah dia di mana. Nih. Ini salah satu mobil konsep modifikasi yang gua suka nih. Kenapa tuh? Karena apa ya? Looks-nya tuh enak aja, elegan, tinggi, gahar, maco, laki banget. Cool boy. Simpelnya ya. Tetap simpel. Tapi masih enak banget buat dilihat. Tongkrongannya kalau dibawa ke Hollywood nggak malu-malu. Iya dong, nggak malu-malu banget sih. Kalau itu udah jadi VIP. Nih lihat nih konsep modifikasi bumper pakai gen ride. Yes, bumper pakai gen ride. Wheels juga tuh shackle wheels udah gede. Ini pakai Smithy build. Ini kecil ya, ini. Nah ini stabi bilangnya. Stabi. Ini salah satu contoh bumper stabi sih. Stabi. Iya. Lampu-lampu. Bumpernya kecil. Lampu-lampu juga udah berubah, ya kan? Udah, aduh, mantep banget. Ini juga ini berubah ya? Nah, grillnya juga berubah, pakai tuh rugged ridge. Di dalamnya, Vi, tuh ada apa nih? Apa nih? Kipas namanya, Vi. American Volt. Jadi, kalau mau mobil yang buat dipakai main ataupun sebenarnya nggak juga gitu sih. Tapi kalau kalian mau radiatornya lebih adem nih, bisa pakaiin kipas angin 2 di depan, Vi. Dan itu bisa dipakai buat di mana aja? Mana aja. Jeep JK 36, 38, 3000, oke, masih bisa. Ini dari mana? Dari American Volt mereknya. Kita masih ready stock juga nih, sahabat Jeep. Harganya nggak terlalu mahal kok. Pemasangan juga gampang banget. Bisa dibicarakan lah kalau misalkan yang datang ke Bionic. Ini dia, kamasinnya pakai sama kayak... Komedia? Sama, ini kamasin model Avenger namanya. Avenger, keren banget deh. Aku suka deh sama yang kayak gini. Jadi kayak ada hidungnya. Iya, bener ya. Bernafas. Lampunya dong, lu lihat. Pakai lampu dari Baja Design. Baja Design 50 inch ya. Ya, 50 inch. Ini tipenya on 6X. Jadi warnanya ada dua kan? Ada warna putih, ada warna juga amber. Gitu. Bilang kita amber kalau kuning. Oh, kuning itu amber. Itu gunanya itu kalau misalnya buat yang nembus apa namanya? Kabut tuh yang kabut. Kuning, yang kuning biasanya. Oh, amber. Yang amber yang kuning. Terus kalau perhatiin lagi, tuh dia nih lebih detail ya sama Jeep. Jadi ada yang ngeblur. Ada juga yang clear. Nih contoh kayak gini nih. Ada yang clear, ada yang ngeblur. Nah, kalau ngeblur fungsinya ya itu kayak buat nembak buat si kabut biar enggak silo juga sama orang yang depannya. Tapi masih tetap sesuai sama fungsinya. Nah, ini salah satu yang penting juga nih, Vi, buat di mobil tinggi. Pijakannya. Pijakannya harus udah elektrik. Elektrik. Yang ini Om Bukhori pakai AMP Research. Tapi yang ekstrim, Vi. Jadi kalau ekstrim, motornya ada 4. Nih ya, sahabat Jeep. Kalau biasanya itu cuma 2 di bagian depan untuk motor penggeraknya nih. Kalau dia ada 4. 1, 2, kiri kanan. Jadi total ada 4. Gitu, Vi. Emang kalau misalnya yang 2 itu bedanya apa sih? Di mana bedanya? Bedanya cuma di motornya aja sih. Jadi kalau misalnya lagi buka yang kanan, yang kiri nggak ikut? Enggak lah, tetap sama. Tetap sama fungsinya. Cuma bedanya dia 4 motor aja. 4 motor? 4 motor. Sama pijakan kakinya agak lebih kasar sedikit. Tuh, ke permukaannya, yes. Benar. Tuh. Standar ya? Velgnya? Enggak, udah ganti. Tapi aku lupa namanya. Tapi warnanya disamain aja jadi. Ya, disamain buat pinggirannya. 37. Ini karena Timut Hawk. King. Kita juga. Enggak, kita ada di stok. Betul. Kalau ini pakai King yang reservoir adjustable, Levi. Ya, jadi sebenarnya bisa di-adjust juga dan kita ada di stok pak. Kita ada di stok ya. Jadi nggak cuma Falcon atau Fox, kita juga masih ada shock dari King. Shock dari King juga kita ada. Ya, ini. Lanjut masuk ke dalam. Masuk ke dalam ini dulu nih. Maju. Nah, ini. Ini pakaiannya Om Oki nih. Blok gitu. Masih muda loh, Vi. Iya. Enggak pengen. Astagfirullah, enggak boleh gitu. Oke. Okay. Enggak apa-apa sih. Ya, jadi ini punya kalau aku manggilnya Mas Oki. Oh, jadi Mas Oki tuh hobinya dia adventure, Vi. Jadi mobilnya dikonsepin buat adventure dan off-road demen juga, cuman enggak terlalu berat lah, yang ringan-ringan aja dia bilang. Yang penting lewat Mas Alvin gitu. Lewat bener sih. Iya. Ini udah pakai wheels juga dari Ward. Ini udah pake bumper pakai AEV. Oh, bumpernya AEV. Yes, bumper AEV, kap mesin AEV juga.
Terus lampu-lampu jadi speaker semua sama Raycon 1 untuk turn signal. Nah, udah pakai shock. Dari shock. Falcon yang piggyback. Piggyback adjustable. Ini dia masih pakai ban yang 35, velgnya 17 ya. Yes, betul. Ini velgnya dari mana? Mickey Thompson. Mickey Thompson. Sama Amerika juga, Vi. Nah, terus ini. Concept juga kan elektrik. Iya, beda. Ini aku lupa. Kayaknya T-Max e-board deh. T-Max e-board. T-Max itu dari Amerika? Enggak, bukan. Dari China. Ini lebih tipis ya. Lebih tipis. Nah, Vi, sini gue mau nunjuk lo nih. Ada mobil Jeep kembar. Jadi nggak cuma anak dong kembar, ini ada mobil Jeep kembar. Oh ya? Iya, lihat situ tuh. Wow. Nah, lu jalan deh. Lu lihat nih kembar. Kembar, bener yang satu punya tanduk yang satu nggak ya? Iya. Yang satu ada belalai, satu nggak ada ya? Nah. Satu punya siapa nih? Ini sama punya. Orangnya beda. Iya, lu Vi. Iya, amin. Amin deh, boleh deh. Ya, jadi ini punya Om Frederick satunya, terus satunya lagi ya, punya Om itu yang gak boleh sebut nama. Oh, Om Pete. Jadi ini konsepnya kembar IV, full Vi. Bener-bener full, LED dari bumper, kap mesin. Terus kalau snorkel punya Om Frederick juga dari IV. Ya. Nah, sebenarnya Om ini juga mau pasang snorkel Vi. Cuma masih belum tahu kapan. Tapi udah ngomong dia mau pasang. Yang penting udah ngomong dulu ya. Rencana dulu yang asal jalan wacana ya. Lift kit kayaknya sama-sama 3,5 deh untuk tingginya ya. Oh iya, sama sih. Tapi kembar ya harus sama ya, 3,5. Dia pakai King Shock, kalau Om Frederick pakai shocknya yang King. Ya, shock King. Ini velg juga udah pakai AFP, dia pakai bannya Altirin yang 35 ya. Mm-mm. 35. Nah, udah tinggi sama saya step lagi, Vi. Penting, Vi. Oh iya. Pijakan kaki. Pijakan kakinya. Nah, itu udah AMP Research yang gua bilang. Jadi, kalau mobil tinggi itu wajib banget lah hukumnya buat dipakein side step, Vi. Nih, lihat belakang deh, mirip lagi. Wah, iya enggak sih? Wah, iya. Deh, belakang mirip enggak sih? Iya, mirip sama dia. Ya. Bumper mirip. Terus star carrier juga. Sama ada tempat buat cadangan bensin bahan bakar ya, Vi. Yang satu warna merah, yang satu lagi warna hitam. Nih guys, kayak gini untuk cadangan bahan bensinnya. Kurang lebih kemarin kalau nggak salah aku hitung sekitar 40 liter buat tabungnya di dalam ini guys. Walaupun kayak kelihatannya kecil ya, tapi ini tuh lumayan, ini juga nih gede kapasitasnya. Nah Vi, kita lanjut Vi. Lihat ini side stepnya Om ini nih. Ini sama kayak Om Buhori, jadi dia ekstrim, empat motor. Ekstrim 4 motor, ini apa? AMP Research. AMP Research juga. Oh, kalau gitu. Bedanya ini dia tuh ada merah-merah. Ya, dia ada list merahnya deh, dibedain. Ya. Ada untuk bedanya tuh. Mm-mm. Sama-sama pakai shock dari King. Sama juga shocknya. Sama. Nah, cuman kalau lift kitnya beda nih, Vi. Oh, lift kit beda. Ini lift kit dia pakai metal clock. Lift kit pakai metal clock. Oke. Okay. Ya kita lanjut ke sebelah. Heeh. Ayo, Vi. Aduh. Banyak banget nih hari ini. Ada 17 mobil. Nah, ini Vi, mobil Om Yoga nih, Vi. Om Yoga nih mobilnya. Ya, yang janjinya katanya dia mau datang tapi dia enggak datang nih. Iya nih, mana Om Yoga, katanya kita mau ngobrol-ngobrol. Aduh, Om Yoga nih. Karena gocek Om Yoga. Nah, tapi kalau konsep lihat deh, Vi. Ini Jeep JL abu-abu yang pertama kali konsep kayak gini, dan sebenarnya ada ceritanya nih. Ada ceritanya. Biar Om Yoga aja yang cerita deh. Itu makanya kita mau wawancara Om Yoga sendiri. Tapi Om Yoganya enggak ada. Aduh, Om Yoga kemana nih Om Yoga? Ditunggu sama Livi di Pioneer Jeep sekarang. Aduh. Ya udah deh. Ntar untuk khusus Om Yoga kita skip dulu aja ya. Ini karena ada ceritanya, sayang kalau kita ceritain. Betul, iya sayang. Tapi dia datang mau tune up. Tune up. Servis. Oke, yuk lanjut. Yuk lanjut. Nah. Ini mobilnya. Aku nggak tahu, tapi dia datang mau lift kit nih, Vi. Oh. Coba lihat WO-nya deh. Dia pakai apa, Vi? Teraflex. Teraflex series 3,3. Yes. Jadi untuk lift kitnya bisa lihat di bawah nih, Vi. Wow. Tuh, pakai Teraflex buat lift kitnya. Yeah. Untuk shocknya dia pakai Falcon yang piggyback. Betul banget.
Terakhir Vi, yep. Nih mobilnya Om Nur Salam nih. Om Nur Salam, ini yang tadi di snapgram kita ya. Ini mobilnya Om Nur Salam. Om Nur Salam itu salah satu petingginya JKMPC. Benar. Nah ini dia lagi upgrade untuk bumper. Upgrade bumper. Pakai rugged ridge. Tipenya tuh yang Venator. Venator ya. Yeah. Nah rugged ridge Venator itu apa udah beberapa kali diganti di Pioneer Jeep ya. Dan rugged ridge Venator itu merupakan salah satu bumper yang langka di Indonesia. Langka banget, barangnya susah soal di Amerika. Kita pernah home service juga di Bandung. Gua sama Selamat waktu itu ke Bandung buat masang bumper Venator ini nanti. Wow, mantap banget. Seinget gua cuma ada 4 mobil yang udah install bumper ini. Wow, dari dari banyak. Dari banyak. Pokok banyak nih. Dari seluruh Indonesia. Ya, bisa jadi sih. Baru Venator ini beberapa. Jadi masih langka banget dan special edition bisa dibilang. Dan dia juga udah pakai one ya? Ya, pakai warranty Revo yang 10S. Terus ini ada Smithy belt juga nih buat depannya tuh. Ini buat apa sih? Dia buat itu. Buat tariknya. Buat tarikannya. Jadi lebih mantap. Buat ini mau tarik ya? Enggak bisa. Ya, emang enggak bisa dong. Oh, kan mesti di 10 dibuka dulu. Oh iya ada itunya. Ya udah, yuk kita ke depan, Vi. Kita closing di depan. Oke, udah selesai. Segitu aja Pioneer Jeep Today hari ini ditemenin sama aku Lizzy dan juga Calvin. Yes. Jangan lupa buat di like, comment, and subscribe di YouTube kita at Pioneer Jeep. Kalau mau tanya-tanya bisa langsung ke ruko kita di Ruko Cempaka Mas Blok A3 nomor 2. Blok A nomor 32. Blok A nomor 32. Blok A nomor 32. Ya, atau mau cek marketplace kita ada di Tokopedia, Blibli, Bukalapak, official store semua. Terakhir kita ada di Shopee juga. Nah, kalian juga kalau misalnya mau tanya-tanya bisa langsung di follow Instagram kita di @pioneerjeep, langsung di DM aja atau ke WhatsApp kita di 0822 111 101 101. Oke, kalau gitu Livi pamit undur diri. Ya, Alvin juga. And see you on the next Pioneer Jeep Today. Bye-bye. Bye.